Apabila kita bercerita dengan dia, dia tak putus-putus rasa merasakan kegembiraan mereka. Kita berikan mereka coklat lah. Tetapi dia datang kepada saya kembali, dia memberikan coklat tadi kepada saya kembali. Ketika itu saya tanya kenapa? Kenapa nak berikan? Dia kata saya nak berikan balik kepada kamu. Saya nak pulangkan coklat ini kepada anda semula. Tapi saya kata kepada dia, ini adalah hak kamu yang telah diberikan kepada kamu. Kamu kena ambil. Ini daripada kami, hadiah daripada kami rakyat Malaysia. Dia mula merasa, saya mula merasakan sesuatu. Kenapakah dia bersungguh-sungguh dan beberapa kali memberikan coklat itu kepada saya? Beberapa kali, dah hampir 5 kali. Saya tolak, saya beri kepada, akhirnya saya hulurkan tangan dan dia berikan coklat itu pada tangan saya. Kemudian saya pegang tangan dia, kenapa kamu nak berikan? Dia mula menitiskan air mata. Kanak-kanak yang bernama Fatimah ni mula menitiskan air mata. Kemudian saya pun terpaksa pujuk dia, pegang rambut dia, usap kepala dia. Kenapa menangis? Rupanya beliau teringat kawan dia. Kawan dia yang mati kerana apa? Kerana tidak ada pemanas. Maksudnya musim sejuk ketika itu terlalu tinggi di kawasan Irsal dan pemanas tidak ada ketika itu.